Wih, besar kali batangnya. Aku yakin pasti besar buahnya nanti nih. Sobat hijau mau pohonnya kayak gini juga. Kuncinya ada di tekstur tanah. Pohon akan menyerap air dan nutrisi dengan baik kalau tekstur tanahnya ideal. Gimana cara ngecek ini, Bang? Gampang, gratis lagi. Cuma butuh toples kecil seperti ini, sabun, spidol, dan penggaris, dan jangan lupa kertas segitiga tekstur tanahnya. Pertama, ambil sampel tanah sedalam 20 cm dari beberapa titik. Masukkan sebanyak sepertiga dari toples kaca, lalu tambahkan dengan air. Berikan juga 1 sendok teh sabun cuci piringnya, kemudian kocok deh. Dalam 2 hari, lapisan akan muncul secara bertahap. Jangan lupa tandain ya. Nah, sekarang ukur perbandingan tinggi tiap lapisan. Tinggal kita masukkan deh. Contoh nih, kandungan pasir 47%, debu 33%, dan liat 20%. Wah, ternyata termasuk lempung yang sangat subur. Pantasan batang pohon di sini besar ya, Bang. Info seperti ini tahu aja, Bang. Makanya, jadi petani kita tuh harus banyak baca supaya bisa jadi petani modern. Kalau kita ada info lainnya, bakal kita share. Yang penting, follow Hijau Surya.